Kind of old jingle right here, you guys. Hello. Jadi kita ada di mana? Ayo jelasin. Ada di Sumitaro. Kita membuat ekonomi yang sendiri. Yes. Jadi kita lagi ada di Asakusa. Kita mau makan okonomiyaki. Biasanya kan okonomiyaki itu terkenalnya di Osaka. Nah ini ada yang di Tokyo, di Asakusa. Itu kita malah bikin sendiri okonomiyakinya. Macam-macam. Dan ini waiting list, kita lagi nunggu. Karena rame terus nih. Reviewnya bagus. Coba ya, gue pengen cobain apakah benar seenak itu okonomiyakinya atau tidak. Gewoon een cadeautje mee te nemen is wel als je op een varkensvet zijn. Wat is dat voor nu? Ja. Oké. Het is wel handig als je nog in dat huis zou willen investeren om dan te rekenen. Ja, klopt. Waarom? Waar? Demonstratie. Oké. Niks zien. Niks zien. No, nee, no. Maar vindt je moeder ook iemand die het heel belangrijk vindt dat je dan hoog komt en ja, die heeft zelf ook in de Lidl gebeurd, hè? Ja, maar heel veel later. Ik ga er wel een ding om erin nemen, kijk. Dat is vet, hoor. Ja. Oké, okay, yeah. 5 minutes. Time. In turn. Okay. 5 minutes. Okay. 5. Okay, okay. Ten minutes. Yes. Oh, okay. The after sauce mayonnaise. Okay. Cut. Okay. You see. Yay. Ingat ya. Pertama di mix dulu. Aku nggak tahu ya, ya ini yang mana pesanan kamu, yang mana pesanan aku. Nah, kalau aku beef sama pork tadi. Oh, okay. Ini yang pork. Ini masih diputer-puter. Ini masih ganteng mereka. Cinderella sculptor. Adonannya sini ada telur, pasti, terus sayur, daging, selada. Sama tepung. Tapi kamu lagi nyontek nih. Hah? Lagi nyontek ya masak, cara masaknya. Enggak ya. Semoga ya. Jual kantor ya. Yo. Terus ini. Udah, adonannya udah habis. Lagi yang kayak agon udah sehat. Katanya suruh diam dulu 5 menit. Jadi 5 menit. 5 menit dibalik, terus 5 menit lagi. Total masak cuma 10 menit. Nanti tambahin ini sama ya. Ingat if I left under. Ya. Ini kayaknya sudah 5 menit berlalu, jadi coba saya balik. Ya, ik ben met de studie, ben even met iedere uur gemiddeld, laat ik zeggen, ja. Dus dan ben je zo lang bezig. Kita pakaiin, ini tuh kayak apa ya namanya?
soort kaas erop. Sausnya itu sih. Iya, yeah, lobster. Tahu kan yang udah pernah makan okonomiyaki? Yang ini sausnya mainnya. Oh. Ya, di sini. Enak. Ya. Mayonnaise. Bread, lobster, and soup. Mayonnaise. Masa terlalu banyak banget. Even though you're warm, I think it's gas. Mari makan. Mari kita coba. Maar was hij ook gedaan? Nee. Ja, panas. Maar dat weet ik niet. Ja, moeilijk wat je genaaid doet sowieso, want ja. At the end of the day wordt iedereen wordt genaaid. Tijdens de zomer. Was dat een nieuwe? Maar. Ja. Toen het heel vroeg was, waren er wel echt veel mensen die overdag. Dagingen heb je banyak. Om beide dagingen. Ja, kijk eens naar beneden. Maar kebetulan kita pesannya yang non halal. Jadi banyak lemaknya. Kita ada dua film jurusannya. Cuman kayaknya rasanya hampir sama. Cuma beda dagingnya doang. Perut kenyang. Hati pun senang. Hati pun senang sudah bisa kembali lagi ke shopping area. Jadi apa namanya? Tadi kita makan total berdua 1630. Sekitar hampir 200.000 kali ya. Gimana kesan-pesannya? Kalau yang enggak suka okonomiyaki kayak dia mungkin biasa aja. Cuman ya pengalaman, karena itu beli okonomiyaki biasanya udah terima jadi nih, masak sendiri. Itu pengalaman, patut dicobalah. Yes, sebenarnya gue basically doyan aja, tapi mungkin tadi sausnya ada yang kebanyakan karena kan sausnya itu agak asem kan. Nah di situ yang gue nggak terlalu suka. Dan tepungnya tuh beda yang di sini sama yang di Indonesia, nggak tahu ya. Lebih banyak kali ya daripada telurnya. Biasanya beli okonomiyaki kayak lembek gitu, tapi ini garing. Ya, yang pastinya bukan bumbu instan. Bukan kayak gue masak ya. Pokoknya ini kalian kalau googling, itu googlingnya Sometaro Asakusa atau Asakusa Okonomiyaki Sometaro namanya. Nanti detailnya gue taruh di deskripsi atau kayaknya gue bakal tulis di blog juga. Oke, segitu dulu review kita soal okonomiyaki yang ada di Tokyo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, always be grateful for what you have.